Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara mengubah warna font di Microsoft Word versi Android. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke tutorialnya. Oke, tidak terlalu berbeda ya caranya, cuman yang pasti di sini mungkin karena hanya menggunakan Android, jadi letak tombol-tombolnya aja yang mungkin berbeda ya. Oke, langsung aja di sini kita buka aplikasi Microsoft Word di HP Androidnya ya. Kemudian kalian buka aja dokumen yang mana teksnya yang akan coba kalian ubah. Nah, di sini saya ada satu contoh ya, di sini saya udah buat teksnya. Kemudian saya akan coba ubah warnanya. Jadi di sini sebelumnya saya menggunakan warna hitam ya pada fontnya. Kemudian kalau kalian ingin mengubah warnanya, pastikan di sini kalian blok dulu ya. Kalian blok semuanya, semua kata atau kalimatnya. Kemudian kalian klik aja panah ke atas yang ada di pojok kanan ini ya, di atas keyboard. Selanjutnya kalian pilih aja yang di bagian warna font. Nah, nanti di sini untuk warna font ada banyak sekali pilihan. Kalian bisa langsung pilih aja warna yang akan coba teman-teman pilih. Contohnya seperti ini. Nah, maka otomatis di atas warnanya menjadi merah. Di sini akan sesuai dengan warna yang kita pakai ya. Kita pilih di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Gampang banget ya. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Terima kasih.